Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Home Tutorial. Kali ini saya akan memberitahu caranya mentransfer saldo dana kita ke akun OVO kita. Nah, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru saja mampir atau mengetahui channel ini, mari kita support bareng-bareng channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis teman-teman, nggak dipungut biaya sedikit pun. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Nah, sebelum kita ke dana, kita masuk dulu ke akun OVO kita teman-teman. Kita lihat ID atau nama bank yang akan kita gunakan untuk mentransfer dari akun dana kita teman-teman. Nah, supaya teman-teman enggak bingung dan sukses, teman-teman jangan skip video ini dan tonton sampai habis teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Langsung saja kita lanjut ke videonya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita klik tulisan top up teman-teman. Nah, kita klik tulisan top up. Nah, akan seperti ini. Lalu kita ke metode lain teman-teman. Nah, setelah itu klik ATM teman-teman. Nah, setelah itu di Nob bisa, di Niaga juga bisa teman-teman. Tapi kali ini saya menggunakan Permata Bank teman-teman. Kita klik Permata Banknya. Nah, di situ kita melihat instruksi dari aplikasinya teman-teman. Ada masukkan kartu ATM, pembayaran, dan lainnya. Yang paling penting itu kita harus mengingat kode teman-teman. Itu ada masukkan 84 plus nomor ponsel. Nah, itu kode teman-teman. Itu 84 itu kode, itu yang harus kita ingat. Masukkan kodenya 84 plus nomor ponsel yang kita tautkan di OVO kita teman-teman. Jangan lupa kodenya. Setelah itu kita masuk ke dana kita. Terus jangan lupa dulu, coba kita lihat di saldo OVO kita ini teman-teman, 59.500 ya teman-teman. Mari kita kembali ke dana. Oke teman-teman, setelah di dana kita klik kirim teman-teman. Klik kirim. Nanti akan muncul seperti ini. Klik itu tulisan kirim. Nah, terus kita kirim ke rekening bank teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum memasukkan yang menyimpan nama bank, itu kita klik kirim ke rekening bank teman-teman. Kita klik ke rekening bank. Setelah itu masukkan nama bank. Nah, nama banknya itu seperti tadi teman-teman, Permata. Coba kita masukkan Permata, kita tulis. Nah, itu ada muncul ya teman-teman ya, Permata Bank. Kita klik aja itu Permata Banknya. Oke. Nah, masukkan nomor akun teman-teman. Jangan lupa seperti tadi teman-teman, kodenya 84 terus ditambah nomor ponsel yang kita tautkan ke akun OVO teman-teman. Coba kita tulis nomor HP-nya. Setelah itu untuk aliasnya itu terserah teman-teman mau diisi apa. Itu terserah aja karena itu nggak berpengaruh apa-apa teman-teman. Tulis nama teman-teman atau apa itu terserah teman-teman aja.
Nah, setelah itu kita klik tambah bank baru, teman-teman. Nah, kita masukkan nominalnya, teman-teman. Saya akan mencoba 100.000, teman-teman. Karena kalau di atas 50.000 itu kita tidak terkena biaya admin. Setelah itu kita klik atur jumlah, teman-teman. Oke, dan pastikan sudah metode pembayaran sudah di saldo dana, teman-teman. Lalu kita untuk tambah catatan itu bebas, teman-teman. Kita kasih home tutorial kali ya, teman-teman. Oke. Dan kita mau kasih atau enggaknya itu enggak apa-apa, teman-teman. Setelah itu tambahkan catatan, klik tambahkan catatan. Nah, setelah itu kita klik konfirmasi, teman-teman. Nah, di situ ada nama kamu akan mengirim ke OVO. Nah, itu kalau FE bintang-bintang-bintang itu di privasi, teman-teman. Kalau sekiranya udah pas dengan nama OVO, teman-teman, itu berarti udah benar, teman-teman. Nah, itu jumlahnya 100.000. Lalu kita klik konfirmasi ya, teman-teman. Kalau sekiranya udah benar, itu jumlahnya berapa transfernya dan jumlah yang akan dibayar itu sekian. Lalu kita klik konfirmasi, teman-teman. Oke, kita klik konfirmasi. Nah, kita masukkan nomor masukkan ini, teman-teman, kata sandi dana kita, teman-teman, karena saat membuat itu pasti akan ada sandinya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, berhasil 100.000 ya, teman-teman. Coba kita lihat rinciannya. Itu, teman-teman, rinciannya sudah terkirim. Nah, lalu coba kita kembali ke OVO, teman-teman. Oke, kita masukkan passwordnya, password aplikasi kita. Oke, teman-teman, kalau belum masuk, coba kita refresh, teman-teman. Oke, sudah masuk ya, teman-teman. Nah, sangat mudah, bukan? Oke, mungkin sampai sekian saja video dari saya. Buat teman-teman yang terkendala transfer dari dananya, itu mungkin disebabkan karena akun dananya itu belum di upgrade ke premium, teman-teman. Nah, untuk cara mengupgrade-nya nanti saya akan buatkan tutorialnya. Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, teman-teman, biar apabila saya mengupload video, teman-teman juga bisa mengetahui dan tidak ketinggalan hal-hal baru dari video home tutorial, teman-teman. Oke, mungkin sekian dari home tutorial, dan jangan lupa tonton terus. See you, teman-teman. Terima kasih.